selain personel juga logistiknya, ya termasuk peralatannya. Nah, ini kita lihat ada kapal baru, ada yang 73 meter buatan dalam negeri ini. Kemudian ada juga 5 kapal patroli cepat ya, dari bantuan apa Sovlun dari Korea Selatan. Ditambah lagi dengan ada heli dari PT DI juga dalam negeri ya, Dirgantara Indonesia. Ini heli Bell. Nah, ini kita lakukan untuk memperkuat agar sekali lagi tantangan penegakan hukum di laut dan di udara ini ya. Yang pertama adalah satu unit kapal patroli lepas pantai, kapal patroli Yudhistira dengan nomor lambung 8003 melalui program pinjaman dalam negeri tahun anggaran 2014. Kemudian yang kedua 5 unit kapal patroli cepat, yaitu kapal patroli yang Laksamana nomor lambung 7012, kapal patroli Bibisana 7013, kapal patroli Bima 7014, kapal patroli Bahasa 7015, dan kapal patroli Angkatan.